Seperti yang kita tahu, saat ini aktris Cinta Laura memang sedang mengembangkan karirnya di kancah internasional karena kecantikan dan kecerdasannya. Bahkan wanita berusia 25 tahun itu telah memerankan beberapa film Hollywood, salah satunya film The Ninth Passenger. Namun belum lama ini, Cinta terlihat menanggapi seorang warganet yang menyinggung dirinya karena sudah terlalu lama menetap di luar negeri sejak tahun 2011. Sehingga warganet tersebut menyebutkan jika Cinta Laura adalah warga negara asing atau WNA dan bukan warga negara Indonesia atau WNI. Pemilik nama lengkap Cinta Laura Kill itu membahas komentar netizen tersebut di akun Twitter miliknya, sehingga menarik perhatian para netizen lainnya yang akhirnya turut memberikan komentar kepada Cinta untuk tidak meladeni hal tersebut.